Hey, Lou. Okay, halo teman-teman, kembali lagi sama gue. Di video kali ini gue akan coba untuk membahas tentang new farmable katanya ya teman-teman. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dan menyalakan loncengnya, gue kasih waktu untuk kalian pencet dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya ya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari gue ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini tuh gue recording malam banget. Bukan malam sih, udah mau pagi, udah mau sampai jam 1 gitu. Dan di sini ya masih ada beberapa orang yang masih masih online dan hubungin gue tuh kan, apa katanya, bang sign please gitu kan, bang boleh join Gilga dan lain-lain. Dan ini, oh my god, ini toxic banget, jangan dilihat. Ini tulisannya it's me tit gitu. Parah banget. Jadi di sini langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang gimana, di sini gue mau ngasih tahu ke kalian guys bahwa ada farmable baru yang emang bisa buat kita farmable. Cuman ada cumannya nih, ada cumannya. Ini kita membutuhkan dana yang besar untuk mengikuti farmable ini. Emang sih ini dari dulu ya. Ini disebutnya tuh bukan farmable sih. Kalau dulu tuh kalian pasti tahu kan yang namanya asteroid. Asteroid ini dulu mahal banget sih harganya tuh, sampai 1/11 WL. Dan sekarang dan pertengahan itu sekitar 1/6 WL, 6 WL kalau nggak salah. Dan sekarang ngedrop banget sampai ada yang ngejual 1/2 per WL gitu. 1-2 per WL, bayangkan guys, dari 1/11 WL sekarang jadi 1/2 per WL. 1-2 per WL, gila banget sih. Ini nama owner by Asteroidnya tuh si Nicey. Jadi kita akan datang aja ke by Asteroid. Yang dimana ini adalah ownernya tuh, nah sih kan di sininya Popis ya. Ini sebenarnya tuh si Nicey teman-teman, cuman dia kayak nggak mau ngasih tahu bahwa dia tuh ngejual Asteroid dan bla 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 bla. Oke. Jadi di video kali ini tuh gue mau ngasih tahu ke kalian teman-teman kalau Asteroid itu emang udah dari dulu sih udah bisa di farmable, cuman baru kali ini banyak banget yang bilang, bang katanya tuh Asteroid bisa jadi konten. Katanya si Asteroid ini bisa jadi farmable, cuman ada cumannya ya guys. Si Asteroid ini kalau misalnya kita mau jadi farmer Asteroid gitu, kita harus membutuhkan ini guys. Karena gue juga farmer Asteroid dulunya, kalau sekarang sih udah enggak ya, parah banget sih ngedropnya. Kita membutuhkan buddies block. Jadi ini harganya tuh kalau nggak salah ngedrop sih nggak tahu 600-800 gitulah pokoknya ya. Terus kalian membutuhkan di CS, Dim Catcher Step ini ngedrop juga yang asalnya berapa, jadi berapa gitu sekarang ya, 800-an gitu ya, mungkin 800-900 VL lah kalau nggak salah. Tentunya Rayman, iya. Dreader Ghostcraft, iya. Terus Diamond Horns, iya. Dan bukan hanya itu guys, kalian tuh membutuhkan Ancestral Tesseract itu level 5 ya guys. Parah sih. Ini kalau asal kalian tahu sendiri, gua nge-upgrade Ancest ke level 5 ini gua membutuhkan sekitar 40 diamond lock lebih sih, 40-45 kalau nggak salah. And ya di sini tuh banyak yang ngejual ya, 2000 katanya. Ini si King Ahmad ngejual 2900 asteroid for sale katanya, 1/1. Ada yang jual 1/1, kadang ada yang jual 2/1, ada yang jual 3/2 kalau salah, jadi 1,5 each. Ya itu terserah dari penjualnya sih. Di sini gue cuma mau ngasih tahu aja guys, di sini tuh si Asteroid bisa farmable ketika kalian tuh memakai item ini guys, Buddy's Block. Ini aja sih ya, Buddy's Block sama ini Dreamcatcher, sama satu lagi guys, Lucky Clover itu kalian harus punya. Tapi gue nggak tahu sih sekarang bakal menjamin profit atau tidak ini farmable baru tuh, karena waduh ya parah banget sih, kita harus menyediakan ini dan itu. Jadi ya seperti itulah ya. Jadi tanpa pikir panjang lagi langsung aja masuk aja ke world tradable-nya ya. Kita langsung masuk aja ke Nicey Sale, yang di mana ini world keduanya si Nicey ya.
Dan di mana di sini dia bilang asteroid price itu 2 sampai 3 per warlock. Wow, ngedrop banget ya. Ngedrop lagi nih. Dia bilang new permeable, gue juga nggak tahu nih ini asteroid new permeable atau enggak, karena emang dulu tuh yang namanya asteroid tuh kita nggak bisa di permeable ini ya, nggak tahu kenapa, bukan nggak tahu kenapa, emang gitu ya dulu. Dulu kalau misalnya kita mau nanam asteroid itu harus pas komet kalau nggak salah ya, komet tuh tanggal 28 tiap bulannya, dan sekarang udah bisa permeable ya. Lihat ramai banget ini, bayangkan guys, ini gue recording jam 1 anjir, recording jam 1 ini banyak banget, gila. Wadaw, ini kayaknya bakal rame sih, bakal ngedrop juga jatuh, nggak bakal sampai kayak 2 sampai 3 per 1 WL, nggak mungkin sih. Ntar mungkin bisa jadi 20 per 1 atau berapa gitu, gue nggak tahu. Tapi gue saranin buat kalian yang mau farm ini, jangan ya, jangan ikutin. Karena gue aja dari pas minyak 6 each aja udah stop, udah nggak ngefarm asteroid lagi. Jadi di sini gue cuman mau ngabarin aja ke kalian kalau si asteroid ini bisa di farmable-in ya. Jadi kita bisa jadi farmer asteroid, teman-teman. Sebenarnya ini udah lama banget sih, cuman gue dia baru ngabarin sekarang. Karena gue rada sebel juga sih sama si Naisi, kenapa dia ngejatuhin harga asteroid ya, teman-teman. Karena asal kalian tahu sendiri, asteroid itu dulu profitnya gila banget sih, sehari itu bisa sampai 5 sampai 10 DL. Dan ya, gue salah satu dari farmer asteroid, dan sekarang udah enggak ya teman-teman, karena ngedropnya parah banget loh. Lihat, 19 asteroid sama dengan 10 WL itu sama dengan 1,9 ya. Wadidaw, parah banget ya ngedropnya. Bang bang bang, hai. Oke, tuh kan nggak mau, gue lagi nge-record gini minta sign ini sign itu. Oke, kita langsung sino dan aktifkan aja biar mereka nggak ini. Oke, biar gue nya fokus gitu kan. Jadi tadi dari mana ya tuh kan, gue langsung lupa lagi kalau misalnya ada yang ngechat kayak gitu. Jadi gue mau ngabarin aja ke kalian, kalau misalnya kalian mau jadi farmer asteroid, jangan sekarang, tunggu aja ngedrop banget sampai 20 per 1 tuh mamam ya, 20 atau 50 per 1 baru kita farmer ya. Kalau sekarang jangan, gue saranin kalau misalnya kalian emang farmer asteroid, kalian jual dari sekarang deh. Gak mau tahu, jual dari sekarang. daripada kalian rugi, itu mending jual dari sekarang aja ya. Tapi yang jelas ini asteroid bisa permeable ya teman-teman. Wadidaw, parah banget sih, mantap jiwa ya. Deh, gue juga nggak tahu asalnya tuh desain yang awal tuh yang di bawah teman-teman ya, kalau misal kita respawn. Desain awal dia menjual asteroid itu di sini, dan dia dulu jualnya tuh 6 WL. Pernah juga dia jual 7 WL ya, 1 per 7 WL gitu. Cuma sekarang gak tau kenapa dia tuh kayak bikin fake sell gitu loh tuh. Dia jual lagi di world lain, dan ini 2 WL dia sold, bukan sold sih, dia pindahin ke Nicey Sale yang ini guys. Nah ini ya, parah sih ini ngedropnya, parah banget, dari 11 ke 6 terus ke 1 gitu kan. Nicey, hey mau lu apa gitu, aduh parah ya. Ini emang banyak banget farmer asteroid yang kesal sama si Naisi ini, kenapa ngejatuhin demi ada ini, ada cerita ya. Jadi si Naisi itu kayaknya butuh duit deh. Itu sampai ngejatuhin asteroid gini loh, parah sih. 1 per 1, 2 per 1 malah ya. Pih, parah banget ya. Jadi iya, ada permeable baru. Karena emang asteroid bisa dipermeable ya. Tadi yang gue sebutin itu cuman kali itu cuman butuh buddies block, dreamcatcher sama lucky clover, udah itu aja. Sama pas harvestnya itu kan jelas ya, kalau misalnya pakai dreamcatcher tuh harus pakai sorrow plus full pack, jadi biar mantap jiwa ya profitnya. Jadi ya mungkin cukup sekian aja teman-teman video dari gue cuman mau ngabarin itu aja, ada farmable baru, dan kemungkinan besar ini bakal jadi permeable baru juga sih ya teman-teman. Tapi gue cuman mau ngabarin aja ke kalian, jangan jangan jadi farmer asteroidnya sekarang ya, nanti aja pas ngedrop banget. Kalau sekarang tuh aduh lagi ini-ininya ya, jangan deh pokoknya ya. Gue saranin nanti aja pas ngedrop banget, kita akan langsung coba nyobain farm asteroid lagi. Karena gue juga udah lama banget tuh nggak ngefarm asteroid, karena gue tahu bakal ngedrop, dan iya bener ngedrop ya teman-teman. Oke,
Mungkin cukup sekian aja video dari gue, teman-teman. Buat kalian, sekali lagi nih gue iniin buat kalian yang mau jadi admin di Saya Kerja, tinggal datang aja ke Word Saya Kerja, karena di sini ada beberapa room yang emang kosong ya, teman-teman. Ada room yang tuh kan di sini tuh ada yang 700, terus di atasnya juga ada yang 700 juga gitu kan. Jadi buat kalian yang mau jadi admin, silahkan datang aja ke Word Saya Kerja, ditunggu loh ya, teman-teman. Oke. Oke deh, mungkin cukup sekian aja video dari gue. Tunggu gue di next episode ya, teman-teman. Oke. See ya, teman-teman. Goodbye.